Kepolisian Sektor atau Polsek Gambiran, Polresta Banyuwangi, buru terduga pelaku penjambretan wanita asal Desa Jajak, Kecamatan Gambiran, Kabupaten Banyuwangi, oleh kawanan orang tidak dikenal, Jumat 10 Maret 2023. Peristiwa tersebut disampaikan Kapolsek Gambiran AKP Abdul Rahman pada jurnalis Banyuwangi Hits saat di Mapolsek Gambiran. Kapolsek Gambiran menjelaskan, kronologi kejadian berawal saat korban hendak pulang usai menagih pembayaran wifi dari pelanggan. Namun tepat di barat TPU Desa Wringin Agung, Kecamatan Gambiran, korban dihadang tiga pria tidak dikenal menggunakan sepeda Supra X dan meminta tas berisi uang korban. Dari laporan tindak kejahatan ini, polisi masih mengamankan barang bukti berupa baju milik korban yang robek serta melakukan perburuan terhadap tiga orang terduga pelaku. Sementara itu, akibat peristiwa tersebut, korban mengalami shock serta kerugian kehilangan uang senilai 3 juta rupiah. Tim Liputan, Banyuwangi Hits melaporkan.